Ini Jaya namun. Di sini kebetulan untuk diri kita punya misalnya yang bekerja di situ, Pak. Oh, jadi Pak. Kita punya kegiatan keagamaan, kerohanian, ada pengajian. Pemberantasan buta huruf Arab Braille dengan metode tajwid Arab Braille. Baik dalam kesejahteraan ekonominya maupun pendidikannya, segala bidang lah. Nah, kitalah yang memediasinya kan, dari pertuni ini.